بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد موانيا كسبلاس pembahasan kitab al كتاب الأصول الثلاثة karya الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله Kemudian setelah penulis membahas makna dari la ilaha illallah yang sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, jadi dalam kata la ilaha illallah terdapat peniadaan dan penetapan, ya. Peniadaan yaitu peniadaan Tuhan yang berhak disembah, ya. Kemudian penetapan yaitu satu-satunya zat yang berhak untuk kita arahkan ibadah kita kepadanya adalah Allah saja, ya. Sebagaimana uh, kita sepakat bahwasanya Allah berhak kita berikan tauhid rububiyah ya, kita mengakui bahwasanya Dialah uh, pemilik alam semesta, Dialah yang mengatur kita, yang memberi rezeki kita. Maka dalam hal uluhiyah pun kita juga harus uh, mentauhidkannya. Kemudian penulis melanjutkan wa taala. Ta Kemudian di antara uh, tafsir yang menjelaskan makna la ilaha illallah tadi ya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ dan tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, ilalladhi fatoroni kecuali Zat yang telah menciptakanku, itulah satu-satunya yang akan aku sembah wa dan firman Allah Ta'ala yang lain Qul ya ahlil kitab wahai ahlil kitab Yahudi dan Nasrani ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum kemarilah mari kita bersepakat dengan sebuah slogan ya, dengan sebuah kalimat yang sama antara kami dan kalian apa slogan tersebut? Allah illallah ya. janganlah kita menyembah kecuali Allah Wala dan janganlah kita berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun sekecil apapun. Wala yattakhidza ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Dan janganlah kita saling menjadikan ya satu sama lain menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Fa in apabila kalian wahai ahlul kitab berpaling ya tidak ingin mengikuti ajakan kami, tidak ingin bersatu dalam slogan ini, faqulushadu bi anna muslimun Maka katakanlah, wahai kaum muslimin, saksikanlah, sesungguhnya kami adalah kaum muslimin. Kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Itulah dua ayat yang menjelaskan makna La ilaha illallah. Ya, jadi makna La ilaha illallah yang lebih tepat artinya adalah tidak ada sezat atau tidak ada sesembahan atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah. ya. selain Allah Azza wa Jalla. Itulah makna yang tepat dan telah dikuatkan dengan dua ayat tadi yang menunjukkan arti la ilaha illallah itu kita tidak boleh mengarahkan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian penulis memulai uh, memasuki pembahasan atau dalil tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah. Wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah qawluhu ta'ala. Kemudian dalilnya bahwasanya persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Firman Allah taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian suatu utusan, seorang rasul dari kalian ya, dari manusia. Azizun alaihi ma anittum. Yang dia ini kasihan ya terhadap apa yang kalian hadapi. Ini menunjukkan sifat kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Sun Alaihim ya, dan dia ini sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, ya, mengajak kalian kepada kebaikan. Bil Mukminina Raufur Rahim dan dia kepada kaum mukminin itu sangat sayang. Ya. Ini menunjukkan sifat-sifat yang baik dari sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa makna syahadati anna Muhammad Rasulullah. Kemudian apa arti ketika kita mengucapkan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa artinya? Kita harus paham artinya. Jadi jangan cuman hanya mengucapkan saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, tapi tidak tahu artinya apa, kandungan maknanya apa. Ya. Jadi kandungan maknanya adalah yang pertama ta'atuhu fima amar. Ketika kita mengucapkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang konsekuensi yang harus kita lakukan adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Watasdiquhu fima akbar. Yang kedua adalah membenarkan setiap apa yang beliau ceritakan. Wajitina buma anhu Dan menjauhi apa yang beliau larang. Ya. Jadi bukan apa namanya tidak melakukan, tapi apa menjauhi. Dekat aja jangan gitu loh ya. Jadi menjauhi apa yang beliau larang. Wa alla yu'badallahu illa Dan konsekuensi yang keempat dari ucapan kita aku, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah yaitu adalah kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang datang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demikianlah pembahasan yang ke-11 ya, dalam pembahasan kitab al-usul al-thalathah Wallahu a'lamu ala alam, Muhammad wa ala alihi wa wa sallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut kelas kitab tuntas Surabaya mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya mengaji. Barakallahu fikum.